Jadi seperti statement minggu lalu bahwa kedatangan kita hari ini melaporkan kembali atas statementnya DS yang mengatakan bahwa Aisyah bukan anak daripada biologisnya. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan yang tercela di luar daripada DS. Sehingga hari ini kita datang melaporkan dengan pasal yang berbeda. Artinya pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau kemarin kita laporkan tentang undang-undang pelindungan anak, jadi korbannya anak. Kalau sekarang korbannya adalah ibu. Mungkin ini laporan polisi lanjut, Gap. Pasalnya itu pasal 310 ayat 1 dan atau pasal 311 kita undang-undang hukum pidana. Karena kali ini pelaporannya itu adalah dengan Ibu Puput sebagai korban. Kalau kemarin itu yang kita laporkan adalah terkait dengan pelindungan anak, yang menjadi korban adalah Aisyah. Tapi hari ini yang menjadi korban yang kita laporkan itu adalah Ibu Puput sebagai korban. Maka pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ancaman hukumannya? Ya, ancaman hukumannya kalau pencemaran nama baik 1,4 tahun, kemudian pasal fitnah itu 4 tahun, hampir sama dengan undang-undang ITE. Terkait kenapa dilaporkan dengan pasal tersebut, karena kami sempat diskusi terkait ITE-nya. Karena asumsi daripada SPKT tadi, yang kena nanti yang mengupload kan media. Artinya kan susah untuk dilaporkan media, karena media juga punya hak imunitas di situ. Akan tetapi pasalnya menjelaskan seperti itu. Penjelasan tersebut menurut saya keliru, karena seharusnya yang menyebarkan pertama kali adalah seorang DS. DS dengan keinsapannya tahu bahwa itu akan disebarkan oleh media. Seharusnya undang-undang ITE-nya pun terpenuhi, ancaman hukumannya juga 4 tahun, tapi pasal fitnah dan pencemaran nama baik, pasalnya tuh ancaman hukumannya hampir sama. Nah tentunya pasal perlindungan anaknya kemarin juga ancaman hukumannya 5 tahun. Nanti pihak kepolisian lah yang akan menilai proses hukumnya akan seperti apa nanti. Salah satunya yang disampaikan tadi berhubungan dengan menyatakan bahwa Ais bukan anak kandung atau bukan anak biologis. Ini kan suatu pernyataan fitnah yang disampaikan. Dan nantinya pihak dari kepolisian yang akan menilai pasal tersebut antara pencemaran nama baik dan fitnahnya, termasuk tuduhan terakhirnya. Saya nggak enak menyebutkan karena menurut saya seorang pribadi udah agak keji disampaikan di media secara umum. Yang saya sampaikan tadi berhubungan dengan ucapannya yang mengatakan bahwa si anak bukan adalah anak biologis daripada DS. Seperti saya sampaikan tadi Pak, kalau pencemarannya bisa diambil dari situ, bisa diambil dari ucapannya yang terakhir. Berhubungan dengan statement terakhir, mungkin teman-teman wartawan juga menyampaikan statement terakhirnya. Saya tidak enak untuk menyebutkan karena kasihan ibunya kan. Ya intinya terkait dari pernyataan dia kemarin itu, dan maksudnya saya serahkan semua ke kuasa hukum saya. Ini bagaimana jalannya, prosesnya seperti apa, ini kenapa soalnya di mana, dasarnya itu tadi yang kemarin video beredar itu. Nanti pihak kepolisian yang akan menindaklanjuti, artinya kan kurang etis juga walaupun itu media televisi dan media lainnya kita menceritakan itu. Nanti proses hukumlah yang akan menjawab seperti apa. Sampai sejauh ini kita belum pernah ada komunikasi apapun. Terus sedikit kita luruskan. Jadi ada pernyataan DS bahwa mungkin akan dikenalkan oleh ayah biologisnya atau bapak biologisnya, itu ada kalimat seperti itu. Jadi seolah-olah bahwa klien kami melakukan perbuatan di luar daripada dia. Nah perlu diketahui sebelum menikah 1 tahun lebih dulu, artinya klien kami itu kenal dengan DS. Ya Mbak Puput ya. Jadi bukan artinya bahwa seperti pemberitaan seakan-akan hamil terus kenal DS, bukan. Jadi sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan DS baru menikah, gitu ya Mbak ya. Nah, itu yang perlu kita luruskan itu. Artinya kalau perlu ada tes DNA seperti yang dikatakan oleh klien kami kan 1 miliar atau 1 juta Mbak? 1 juta miliar. Oh 1 juta miliar. Siap ya Mbak ya? Siap. Siap.
Tapi saya tambahkan, tapi bukti dokumen yang menjelaskan hampir 7 tahun yang lalu, karena yang urus akta kelahirannya adalah DS sendiri, baru sekarang disangkal. Artinya kealpaan atau kekeliruan atau apa maksudnya sehingga menyampaikan seperti itu. Harus nyantum semua, kan kemarin ya, udah di itu kan, udah dikasih lihat semua kan untuk akte dan kakak. Cantum semua. Atas nama Lili Sudrajat. Mama Puput, sampai akhirnya kemarin putusan perceraian itu, DS pun sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada anak. Cuman sekali ngasih susu, itu pun hanya 2 kotak. Dan itu tahun lalu, 1 kotak. 2 tahun yang lalu ngasih susu 1 kotak. Enggak ada. Tidak ada sama sekali memberikan nafkah sampai detik hari ini? Enggak ada. Komunikasi kepada Mama Puput kan pihak sono bilang katanya di blok ya komunikasinya. Justru saya kan yang di blok dari awal saya juga cerai dan udah dia memutuskan peran blokir saya semuanya. Untuk Aisyah sendiri kan sempat punya nomor sendiri untuk bisa hubungin Dedi kan. Okay. Tapi Dedi berujar bahwa nomornya sudah tidak aktif lagi, apakah? Iya betul, 2 tahun yang lalu kan. Itu nomor 2 tahun yang lalu, terus saya sudah saya batasin untuk main handphone juga. Jadi lebih ke pada apa handphone saya ya. Mungkin ketika cerai di PA itu kan ada kewajiban yang harus dikeluarkan suami kepada mantan istri dan anak begitu. Karena tidak menyanggupi, putusan pengadilan mengarahkan hak asuh anaknya juga ke ibu. Karena tidak menyanggupi, termasuk juga uang ida, uang nafkah lainnya. Jadi karena Dodi Sudrajat waktu itu dalam putusannya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan ibunya ada, seperti itu. Tapi ini yang penting, hak-haknya dia, hak-hak DS untuk ketemu anaknya tidak dibatasi oleh undang-undang. Ya sebenarnya sih sederhana aja. Artinya kan tidak ada yang mengatur di situ harus tanggal apa, hari apa, minggu apa, di dalam aturannya juga tidak diatur. Cuman karena anaknya Mbak Puput berumur berapa Mbak Aisyah? Ini 6 tahun. Waktu itu 5 tahun. Oh iya, waktu itu 5 tahun kan pasti butuh pendampingan ketika dia harus bertemu. Toh rumahnya Mbak Puput juga tahu kalau teleponnya enggak bisa dikomunikasikan tinggal datang aja Mbak ya. Dia tinggal datang dia pasti ketemu kok anaknya kalau memang ada niatannya. Sampai hari ini Ais masih cuti sekolah kan, baru bisa libur setelah tanggal 26 kalau nggak salah. Cuman sejak ada berita itu dia memang kemarin agak sakit juga, terus sampai hari ini belum masuk sekolah. Saya masih mintakan izin. Ada kemarin kan kita ke P2A dan sudah mendapatkan apa fasilitas untuk bimbingan konseling. Kalau minta secara langsung sih enggak ya, cuman karena, sebenarnya enggak usah ditanyakan lagi sih ya. Itu sih udah yang dulu lah ya, enggak perlu ditanyakan lagi lah. Saya enggak mau bahas lagi di sini, kita lebih fokus ke perkara aja. Mungkin untuk dari awalnya itu alasan dari DS sendiri untuk tidak mengakui itu apa sih? Tanyain aja ke orang kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Iya. Maksudnya kan udah sampai umur sekarang udah 6 tahun gitu, apakah dari dulu emang sudah tidak di ini kan atau seperti ini apa? Sebelumnya pernah ada komunikasi ya. Dia ngomong langsung ke Mbak Puput soal ini bukan anak aku kayak gitu ya. Secara langsung atau ada keributan yang ya. Benar-benar besar ya, gitu. Oke. Harapan saya cuman ini aja, cuman proses hukum bisa berjalan terus ya, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia ucapkan. Tapi betul nggak sih Mbak Puput ini masih satu kawasan apartemen yang sama? Enggak, untuk beda, tinggal beda. Sudah kapan beda? Sejak perceraian akan segera kepada DS untuk bijak kepada pemerintah. Ya harus dong, artinya kan terkait masalah anak ya kan, dimanapun juga namanya anak-anak Indonesia harus kita lindungi. Iya. Mungkin kedepannya mengharapkan juga untuk DS ketemu dengan Aisyah atau gimana kedepannya? Atau ada damai Mbak Bubut, pada minta maaf gimana Mbak Bubut? Kalau untuk maaf ya sebagai manusia Tuhan aja maaf, ya kita maaf. Cuman prosedur hukum ya biarkan kita serahkan ke. Tapi kira-kira akan melakukan hal itu nggak, minta maaf atau akan
membiayai Aisyah ke depan, akan berbuat seperti itu nggak yang diinginkan oleh Bapak? Kira-kira? Tanyakan, kayaknya ini nggak usah ditanyakan ke saya, kalau mau ditanyakan ya ke yang bersangkutan. Pak Puput, sekarang hari ini tidak hanya kuasa hukum, tapi ada beberapa teman atau sahabat yang datang yang kebetulan dulu mungkin lebih dekat dengan Pak Dodi sebelah ya. Ah, iya. Nah, ini apakah ini menjadi saksi di sini atau bagaimana? Monggo Mas. Ditanya. Monggo Gus. Apalagi ada. Ya, jadi, ada Gus juga yang mendampingi Gus. Benar Gus. Depan kita teman-teman ya. Kata kuncinya adalah saya hadir mendampingi di awal, alhamdulillah ternyata lawyernya Bang Krisnamurti, beliau sangat senior, sangat mumpuni, kami dukung banget. Yang paling penting adalah, kata kuncinya adalah, ini anak yang sudah terdaftar dalam lembaran negara, dicatatkan di akte kelahiran, di KK, nggak diakui anaknya. Coba apa? Ayam, tahu ayam? Ayam itu anaknya, kalau diambil orang, ayam itu pasti ngejar, itu binatang loh. Lah kok ini sudah dicatatkan, jadi Pak Dodi ini mundur salah, maju salah. Kenapa? Kalau dia tidak mengakui, berarti dia selama ini bertanda tangan tentang akte kelahiran, berarti dia palsu dan membohongi negara ini. Ya paham ya? Nah yang kedua, coba Mbak Puput dianggap sebagai perempuan. Ya gini nih, orang kalau apa ya, gerusa-gerusu bahwa ucapan itu adalah seperti pedang. Nah, pedang ini sekarang lagi menusuk-nusuk Pak Dodi Sudrajat dengan pasal yang disangkakan tadi. Saya koordinasi dengan PAI Bareskrim bahwa memang pasal yang pertama, laporan pertama itu masuk, penelantaran dan perbuatan salah. Dia ngomong ke media bahwa buat apa saya ngasih nafkah karena itu bukan darah daging saya. Coba. Ini sangat memalukan sekali bagi seorang anak, bagi seorang keluarga besarnya Mbak Puput gitu loh. Jadi Mbak Puput ini saya dukung sampai saya nggak pulang ini ke Jawa Timur, karena Mbak Puput di situ melekat kebenaran, karena Mbak Puput mewakili perempuan-perempuan Indonesia. Saya yakin di Indonesia orang yang nikah siri. Pak Dodi aja yang sudah jelas-jelas nikah sah secara agama, kemudian tercatatkan dalam lembaran negara akte cerainya, kok tidak mengakui. Nah itu kita lawan betul untuk urusan ini. Ini nggak main-main ini. Dan saya berharap kepada Mbak Puput, daripada nanti dibully, jangan coba-coba untuk mencabut perkara ini. Itu pesan penting dari saya dan teman-teman aktivis lainnya yang betul-betul merhatikan kasus ini.